Daya tampung program vokasi Undip terima 412 mahasiswa baru di SNBP 2024. Calon mahasiswa wajib tahu. Program vokasi Universitas Diponegoro, Undip, akan menerima 412 mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2024. Program vokasi Universitas Diponegoro, Undip, akan menerima 412 mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2024. Kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP 2024 minimum 20% dari total penerimaan mahasiswa di sebuah PTN. Peserta SNBP 2024 dapat memilih dua program studi dari satu atau dua PTN. Jika memilih dua program studi, maka salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, SMK, M asalnya.